Hai guys, selamat datang kembali. Lisa bersama ibunya baru-baru ini muncul dalam unggahan yang dibagikan di akun Facebook salah satu pemilik serta master chef dari restoran Erhan. Di mana pemilik restoran tersebut secara khusus mengungkapkan terima kasih kepada orang tercantik dan berbakat di dunia Lisa serta ibunya karena telah datang untuk mendukung restoran mereka di Thailand. Setelah itu, Lisa juga terlihat berfoto bersama artis Thailand Woranut yang terlihat mengenakan kupluk bertuliskan Lalisa di kepalanya, mirip dengan yang Lisa gunakan di episode solonya Lalisa. Nampaknya ini diambil di hari yang sama dan restoran yang sama dengan foto sebelumnya. Di sisi lain, Lisa lagi dan lagi membuktikan impact-nya yang sangat luar biasa terhadap sesuatu hal yang berhubungan dengannya. Setelah sebelumnya berhasil menjual habis tiket pertunjukan selama 3 hari berturut-turut di Crazy Horse Paris, Lisa baru-baru ini juga berhasil membuat kata kunci Crazy Horse Paris naik drastis di Google pencarian selama 7 hari terakhir di seluruh dunia. Nampaknya semua orang sangat penasaran tentang itu setelah Lisa mengumumkan kolaborasinya di Instagram beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, berita terbaru yang diterbitkan di situs Snapper menyoroti bagaimana Blackpink berhasil mendominasi peringkat penayangan klip Crown Bros serta tarian kepiting Lisa yang ditonton lebih dari 100 juta kali. Klip yang sempat menjadi viral karena Lisa yang menarikan tarian kepiting di acara tersebut yang membuat semua orang di ruangan shock sekaligus merasa lucu karena tingkah Lisa, sehingga klip ini berhasil menjadikan peringkat nomor 1 dalam daftar keseluruhan, mengikuti klip Blackpink lain 8 besar. So, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya.